Lantamal 13 kembali menyiapkan 1.500 dosis vaksin jenis Sinovac yang bersumber dari KKP kelas 2 Tarakan untuk disasarkan kepada mahasiswa. Vaksinasi berlangsung di kampus Universitas Borneo Tarakan UBT. Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Danlantamal 13 Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamurti, didampingi Danyon Marhanlan 13. Siap untuk vaksin ya. Kami pimpinan Universitas Borneo Tarakan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak Danlantamal atas bantuannya melaksanakan vaksinasi kepada mahasiswa kami yang notabene memang belum mendapatkan vaksinasi sama sekali. Danyon Manharlan 13 Letkol Marinir Parison Renaldo Siregar menuturkan, di sini TNI AL melalui Lantamal 13 menggelar serbuan vaksinasi massal kepada para mahasiswa, tentunya sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mempercepat penanganan COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu program pemerintah dalam menangani percepatan penanganan COVID-19 yang ada di Kota Tarakan. Kegiatan ini melibatkan 53 nakes yang terdiri dari Diskes Lantamal 13 RS Angkatan Laut Ilyas Tarakan, Yon Marhanlan 13, KKP Kelas 2 Tarakan, Politeknik Kaltara, Rumah Sakit Bayangkara, dan nakes UBT. Di tengah kegiatan, turut hadir melaksanakan peninjauan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Dari Tarakan, Mukmin Ajis, iNews, melaporkan.